wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang di antara keistimewaan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hadis Nabi atau Nabi itu diberikan jawami' al-kalim. Ya, jawami'ul kalim sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maknanya adalah yaitu Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan yang qalilul lafzi katsirul makna. Ya, ucapan yang ringkas namun mencakup makna yang luas. Ya. Sampai pada halaman 241 di sini beliau menyebutkan tentang beberapa kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang mengumpulkan tentang jawami' al-kalim. Ya, di antaranya kitab al-ijaz wa jawami' al-hukmi minas sunan al-ma'thurah yang ditulis oleh al-hafidh Abu Bakar ibn as-Sunni. Dan kitab-kitab yang lain enggak perlu kita sebut satu-satu. Kita loncat sampai halaman 242. Di sini beliau memberikan tentang contoh-contoh jawami' al-kalim. Kata beliau, min amthilati jawami'il kalim. Di antara contoh jawami' al-kalim. Ya, hadis Nabi yang singkat, singkat lafalnya tapi padat maknanya. Yang pertama, hadithu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Nah, di sini kita bawakan tambahan materi tentang hadis ini. Dari mana sisi jawami' al-kalim? Kita ambilkan dari kitab An-Nukat al-Ilmiyah 'alal Arba'in An-Nawawiyah atau Syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala. Hadis tadi itu dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in di hadis nomor kelima. Ya, di hadis yang kelima, Imam An-Nawawi rahimahullah bahkan membawakan dua riwayat yang maknanya kurang lebih sama, yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun,
Barang siapa yang mengada-ngadakan, membuat-buat ya perkara yang baru, fi amrina hadha, di dalam perkara kami, maksudnya fi dinina, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Kemudian yang kedua tadi, yang kita baca, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, maka tertolak. Kalau yang pertama tadi, itu mencakup orang yang mengadakannya. Ya, man ahdatha, orang yang membuatnya, membuat bid'ah itu. Nah, sebagian orang bilang bahwasanya, oh, bukan saya yang pertama kali membuat bid'ah ini. Saya cuma melok tok. Ya, cuma ikut-ikutan saja. Nah, kalau dia jawab kayak gitu, pakai yang kedua. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, maka tertolak. Nah, kalau yang kedua ini mencakup yang bikin bid'ah dan juga yang melakukan bid'ah meskipun bukan dia yang pencetusnya. Tapi kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ruyis, wajhu kaunil hadith min jawami'il kalim, sisi jawami'ul kalim dari hadith tadi adalah annahu la tariqa musil ilallah illa tariquhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara jawami' kalim dari hadis tadi adalah yaitu tidak ada jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada Allah kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua jalan tertutup kecuali satu jalan yang terbuka, yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak lewat jalan ini, yaitu jalannya Rasul, maka dia tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jalannya Rasul adalah apa yang telah diajarkan Rasul, apa yang telah ditinggalkan, diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka barang siapa yang bikin jalan sendiri, alias bukan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan sampai kepada Allah. Demikian juga yang beribadah dengan selain apa yang diajarkan Rasul, maka tidak akan sampai kepada Allah, alias tertolak. Wala ibadata ilallah illa bima ta'abbada bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ibadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah dengannya. Artinya tidak ada ibadah kecuali ibadah yang telah dilakukan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, meskipun disebut oleh manusia sebagai ibadah, maka itu tidak dikatakan ibadah. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah kepada Allah dengan hal tersebut. Ini mencakup semua bid'ah enggak? Kenek kabe enggak semua bid'ah? Kenek kabe. Ya. Makanya banyak di antara ahli bid'ah itu kepanasan mengatakan bahwa Wahabi itu, kata mereka, hadisnya itu cuman kullu bid'atin dolalah. Terus man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, setiap kali ada bid'ah mesti itu keluar hadisnya yang itu. Ya memang itu mencakup semua apa? Semua bid'ah. Ya, mereka maunya itu kalau ada bid'ah ada hadis khususnya. Ya, setiap ada bid'ah ada dalil khususnya. Enggak ada. Karena Nabi itu sifatnya jawami'ul kalim, semua bid'ah apapun itu bentuknya itu kena masuk dalam hadis ini semuanya. Wa kullu ibadatin ala khilafi tariqatihi fahiya mardudatun. Dan semua ibadah yang menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tertolak, alias tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang membantah, kok antum jadi seperti wakilnya Allah, Ustaz? Seenaknya sendiri mengatakan bahwasanya amalan kami tidak akan sampai, amalan kami tertolak. Apa jawaban antum? Kenapa? Ya, kita menghukumi zahirnya. Ya, memang demikian. Apa yang kau lakukan itu adalah sebuah ibadah yang bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanapun kau ikhlas ketika beribadah itu, betapa niatmu baik,
Namun kalau itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan tertolak, tidak akan mungkin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti misalnya kalau ada orang yang sholat pakai celana pendek misalnya, atau sholat ngadep sana dan dia tahu kiblatnya di sana, ya, tapi dia ngadepnya ngadep sana. Antum berhak nggak mengatakan kepada orang tadi bahwa sholatmu tadi nggak sah? Hah? Ngamuk orangnya tadi. So point deh, koyok sudah jadi wakilnya Allah saja, seenaknya sendiri mengatakan ini sah, ini tidak sah, ini diterima atau tidak diterima. Enggak, kita katakan tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena kau melakukan sesuatu yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sekali lagi. Hadis tadi jelas ya, jawami' kalimnya. Nampak enggak jawami'ul kalim? Betapa Nabi mengucapkan ucapan yang ringkas tapi kena semua bid'ah. Ya, berbagai macam bid'ah kena dengan hadis ini. Dan kemudian contoh yang kedua, hadis yang kedua dari jawami'ul kalim, hadithu Abi Hurairah marfu'an. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin, fa'tu minhu mastata'tum," muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Apabila aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka kerjakan perintah tersebut mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian." Hadis ini juga masuk di dalam Arba'in Nawawiyah, yaitu tepatnya hadis yang ke-9. Ya, hadis yang ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lengkapnya mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkan. Ya, segala sesuatu yang telah aku larang kepada kalian, maka tinggalkan. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa karena mereka terlalu banyak bertanya dan mereka terlalu banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ruyais, "Wajhu kaunil hadith min jawami'il kalim." Sisi hadith ini atau sisi jawami'ul kalim dari hadith tadi adalah annahu yadkhul fihi ma la yuhsa min qawaidil Islam. Bahwasanya hadith ini mencakup ya perkara-perkara yang tidak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Ya, dari perkara-perkara yang merupakan pondasi-pondasi Islam. Wa dzalika annal manhiya anhu yutrak wal ma'muru wal ma'mura yu'ta minhu bima yustata. Kenapa kita katakan tadi tidak bisa dihitung? Ya, tidak bisa dihitung perkara-perkara yang masuk dalam hadis ini, yaitu karena segala sesuatu yang dilarang itu harus ditinggalkan. Dan segala sesuatu yang diperintahkan maka dikerjakan semampunya. Yang dilarang ada berapa? Banyak. Yang diperintahkan banyak. Ya, maka hadis ini mencakup semua itu. Ya, Nabi hanya mengucapkan kalimat yang ringkas tapi kena semuanya. Kemudian di sini ada beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Di antara pelajaran yang penting kita ringkas. Kullu nahyin yaqtadi at-tahrim. Segala sesuatu yang dilarang maka konsekuensinya berarti hukumnya haram. Ya, jangan terus nunggu kalimat haram. Enggak. Ketika itu dilarang maka berarti otomatis hukumnya haram. Kemudian al-amru yaqtadi al-fauriyah. Apabila diperintahkan, ya, segala perintah itu konsekuensinya dikerjakan sesegera mungkin. Ya, perintah itu hukum asalnya dikerjakan fauriyah. Fauriyah itu artinya gercep.
Ya, karena Nabi SAW mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka datangi perintah itu semampu kalian. Ada kata-kata fa. Ya, fa'tu. Fa di sini itu menunjukkan langsung. Karena kita bahas kalau enggak salah bedanya fa, thumma sama waw. Ya, fa, thumma sama waw. Kalau saya mengatakan ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya, datang Muhammad dan Zaid. Siapa dulu yang datang? Hah? Muhammad. Belum tentu. Bisa juga bareng, bisa juga Zaid dulu yang datang, atau bisa juga Muhammad dulu yang datang. Ya, itu tidak menunjukkan tartib, tidak menunjukkan urutan. Tapi kalau saya mengatakan ja'a Muhammadun thumma Zaidun. Datang Muhammad kemudian Zaid. Maka siapa dulu yang datang? Muhammad. Tapi kalau pakai thumma itu ada jeda. Antara Muhammad dengan Zaid datangnya itu ada KCE, ada jedanya. Tapi kalau saya mengatakan ja'a Muhammadun fa Zaidun. Datang Muhammad langsung Zaid yang datang menyertainya. Ya. Karena yang Allah katakan dalam surat Abasa yang pernah kita bahas ayat keberapa itu? Lupa ayatnya. Allah mengatakan tsumma amatahu fa aqbarah. Ya, surat Abasa ya. Tsumma amatahu fa aqbarah. Allah pertama mendatangkan kata-kata tsumma. Karena antara hidup dengan mati itu ada jeda apa tidak? Ada jeda. Ya. Makanya setelah Allah menghidupkan manusia, tsumma amatahu, kemudian Allah matikan manusia itu. Pakai tsumma. Setelah dimatikan, Allah tidak menggunakan tsumma, tapi menggunakan fa, fa akbaroh. Menunjukkan bahwa pengurusan jenazah itu ada jeda atau segera? Segera. Ya, sunnahnya itu menyegerakan pengurusan jenazah. Ya, diambil dari dalil tadi dan juga dalil-dalil yang lain tentunya. Thumma amatahu fa akbaroh. Dan maka perintah itu menunjukkan fauriyah, segera untuk dikerjakan. Kemudian permasalahan berikutnya, tanaza'al ulama ayyuhuma a'dham tarkul ma'mur au fi'lul mahdzur. Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih besar dosanya, antara meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah. Paham ya? Mana yang dosanya lebih besar? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Para ulama khilaf di sini. Wa dzakara Ibnu Taimiyah aujuhan ala sihhati dzalik wa alafa fihi risalah anna tarkal ma'mur a'dham min fi'lil mahdzur. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya meninggalkan yang diperintahkan itu lebih besar dosanya daripada mengerjakan yang dilarang. Ya, dengan dalil-dalil yang beliau sampaikan. Kemudian pelajaran berikutnya, Nabi mengatakan ketika memerintahkan dengan kata-kata mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Jadi kalau perintah itu diikat dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Kerjakan perintah itu sesuai kemampuan kalian. Tapi ketika menyebutkan larangan, Nabi tidak menyebutkan mastata'tum. Kenapa? Apa Nabi lupa mengucapkannya? Ya, karena kalau mengerjakan suatu perintah itu artinya ijad, mengadakan sesuatu. Ya, ada usaha di situ. Seperti sholat, ada usaha dari seseorang mendatangi masjid dengan berjalan, kemudian sholatnya dengan berdiri, melakukan gerakan-gerakan. Ya, demikian juga dengan puasa, ada usaha. Ya, di mana seorang dituntut untuk tidak makan, tidak minum, tergantung dari kemampuan fisiknya. Kalau ada penyakit-penyakit, maka boleh dia mendapatkan udzur tidak berpuasa.
Itu kalau perintah. Zakat, ya ada usaha di mana dia memiliki harta. Tapi meninggalkan larangan itu tidak dalam bentuk mengadakan sesuatu. Enggak ada sesuatu yang diadakan di situ. Karena meninggalkan larangan itu cukup menang. Iya, menang ae wis ojo ngelakoni opo-opo. Maka kalau dia meninggalkan larangan, maka tidak dipersyaratkan istita'ah, sesuai kemampuan, karena semua mampu meninggalkan larangan itu. Bahkan yang cacat sekalipun bisa enggak meninggalkan larangan? Lebih bisa harusnya. Beda dengan orang yang mengerjakan perintah. Orang yang cacat, Nabi mengatakan shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah berdiri. Kalau kau enggak mampu, nah baru duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak mampu duduk, maka berbaring. Ya, tapi kalau cacat, meninggalkan larangan bisa enggak? Enggak bisa-bisa ae. Ya, maka tidak dipersyaratkan mastata'tum. Itu saja. Kita lanjut ke materi kita. Hadis nomor 3. Di antara contoh jawami'ul kalim yaitu wa hadithu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan innamal a'mal binniyat. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang insyaallah banyak atau semua muslim hafal. Ya, bahkan dijadikan sebagai pembenaran atas berbagai macam ya keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ya. Orang mungkin mencuri, ya ketika ditegur bahwasanya mencuri itu haram, dia mengatakan niat saya mencuri ini adalah untuk saya sedekahkan. Ya, jadi Robin Hood. Saya sedekahkan kepada fakir miskin. Kita katakan tetap enggak boleh. Apa balasannya dia? Innamal a'mal binniyat. Ya, amalan itu kan tergantung niatnya. Ya, demikian juga yang berbuat bidah. Ketika kita tegur, kita peringatkan bahwa amalanmu ini adalah amalan yang bidah, dia mengatakan innamal a'mal binniyat. Amalan tergantung niatnya. Ya, maka banyak dipakai oleh sebagian orang untuk membenarkan perilakunya. Tapi kita baca hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam arba'innya. Hadis nomor berapa? Setunggal. Ya, taruh di nomor yang pertama. Innamal a'mal binniyat. Ya, bahkan ada banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kata beliau, wajhu kaunil hadis min jawami'il kalim. Sisi jawami'ul kalim dari hadis ini adalah annahu la amala illa biniyah wala thawaba illa biniyah. Di antara jawami'ul kalim dari hadis ini bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Pasti itu. Ya, tidak ada perbuatan kecuali dengan niat dan tidak ada pahala kecuali apabila dengan niat. Artinya amalan seseorang tidak akan mendatangkan pahala kecuali amalan tersebut didasari dengan niat. Di antara pelajaran dari hadis ini kata beliau wa hadhi qa'idatun muhimmah lidza kanat awwalul qawaidil khams al-fiqhiyah al-ma'rufah wa hiya al-umuru bi maqasidiha. Bahkan ini menjadi kaidah yang sangat penting dalam ilmu usul. Usul fikih. Apa itu? Jadi sebuah kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya, segala perkara itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Artinya sesuai dengan niatnya. Ya, semua aktivitas itu pasti ada maksud dan niatnya. Enggak mungkin ada aktivitas yang enggak ada niatnya. Baik itu ibadah ataupun duniawi. Ya. Antum misalnya melakukan aktivitas apa? Antum datang ke kajian ini misalnya. Masing-masing ada niatnya. Ada niatnya memang untuk ya, mendapatkan ilmu. Ya, ada yang niatnya memang karena ya wis daripada nganggur di rumah, kalau nak kerjaan, ya kan sambil nunggu pagi nganterin anak sekolah kerja, ya kan daripada sumpek di rumah, wis mending di sini ya. Atau mungkin ada yang niatnya untuk apa misal janjian sama temennya,
ya, janjian nanti apa namanya, janjian di masjid atau musola Darussalam. Ya, masing-masing ada niatnya. Ya, bahkan pernah kita sampaikan tentang hadis ini. Ya, ada salah satu kawan kita itu nggak percaya, apa nggak menerima hadis ini. Dia bilang bahwasanya enggak, ada kok amalan yang tidak ada niat. Ya, coba saya menggerak-gerakkan tangan seperti ini. Ini nggak ada niatnya ini. Saya menggerakkan tangan seperti ini. Nggak ada maksudnya, nggak ada tujuannya. Saya bilang tujuanmu untuk melawan saya kan? Itu kan benar kan? Kalau tadi gerak-gerakkan tangan seperti ini, tujuanmu seperti itu, tujuanmu melakukan itu adalah untuk membantah saya. Jadi nggak mungkin ada perbuatan yang tidak ada niatnya. Ya. Nah, namanya niat berarti ada di mana? Di dalam hati, nggak terucap. Ya, seorang tahu apa maksud ketika dia mau melakukan perbuatan itu, ada maksud dan tujuannya. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang nolong seseorang yang sedang apa misalnya, yang sedang tersesat misalnya, ya, dia tidak tahu jalan, ya, kemudian ditolong sama dia untuk diantarkan ke tujuannya naik mobilnya dia. Ya. Nah, ini tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya mungkin untuk apa misalnya? Karena yang ditolong ini akhwat misalnya, ya, ini niatnya memang menolong dia atau ada niat-niat terselubung yang lain, itu nggak kelihatan, ya, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan ini mencakup mencakup banyak hal nggak hadis ini? Mencakup banyak hal, bukan hanya masalah ibadah saja, bahkan masalah-masalah duniawi. Nabi hanya mengatakan innamal a'mal binniyat, tapi kena kabeh. Ya, kena semuanya. Wali fadli hadzal hadis, takatsarat kalimatu ahli al-ilmi fihi minha. Karena saking besarnya hadis ini, ya, saking luasnya makna hadis ini, sampai-sampai banyak para ulama yang menulis pelajaran-pelajaran penting yang dipetik dari hadis ini. Qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, hadzal hadis tsulutsul ilm. Hadis ini innamal a'malu binniyat itu adalah sepertiga ilmu kata Imam Syafi'i. Wa yadkhul fi sab'ina baban min abwabil fiqh. Bahkan masuk, ya, hadis ini masuk ke dalam 70 pembahasan dari pembahasan-pembahasan fikih. Dengan hadis ini Imam Ahmad rahimahullah mengatakan madarul Islam ala ahadis salasa. Islam itu berputar di atas tiga hadis. Yang pertama innamal a'malu binniyat. Yang kedua man ahdatha fi amrina hadza, hadis tadi. Dan yang ketiga adalah hadis An-Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan pertengahannya ada perkara yang syubhat, yang samar-samar. Kata Imam Ahmad, Islam itu berputar di atas tiga hadis ini. Ya, salah satunya tadi, innamal a'mal binniyat. Kata beliau, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ay bihasabi niyatihi yuthabu aw yu'aqab. Seseorang berdasarkan niatnya tersebut itulah dia akan mendapatkan pahala atau dia akan mendapatkan dosa. Ya, seorang mendapatkan pahala karena niatnya, seorang mendapatkan dosa karena niatnya. Meskipun zahirnya sama antara yang mendapatkan pahala dengan mendapatkan dosa. Ini orang tadi sholat, ya, secara zahir sama gerakannya, mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi yang pertama, ada orang yang niatnya dia ikhlas karena Allah untuk mencari wajah Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menginginkan pujian manusia, tidak menginginkan kedudukan, tidak menginginkan duniawi. Sampingnya dia sholat hanya untuk riya,
ingin dipuji oleh manusia, ingin dipandang tinggi oleh manusia. Tuh, yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan apa? Dosa, sesuai dengan niatnya tadi. Kata seorang ulama salaf yang bernama Wuhaib Ibn Al-Wird, beliau mengatakan, la yakun hammu ahadikum fi kathratil amal, walakin liyakun hammuhu fi itqanihi wa ihkamihi. Kata beliau, janganlah cita-cita salah seorang di antara kalian banyak-banyakan amal, tapi hendaklah yang jadi prioritas utama adalah bagaimana memperbaiki kualitas amal, yaitu memperbaiki niat. Fa innar rajula qad yusalli wa huwa ya'sillaha fi salatihi. Karena bisa jadi seseorang itu melaksanakan salat, namun salatnya itu terhitung maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yasum wa huwa ya'sillaha fi siyamihi. Bisa jadi seorang melaksanakan puasa, tapi puasanya itu dicatat maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah? Niatnya. Ya, maka seorang mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa itu dari niatnya tersebut. Kemudian juga dengan niat, maka terbedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Terbedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ya, antara kebiasaan dengan ibadah itu yang membedakan adalah niatnya tadi. Seorang misalnya dia mandi, ya, mandi ya cuma sebatas kebiasaan saja, dia setiap pagi itu mandi. Tapi apakah mandinya tadi itu tercatat sebagai ibadah? Tidak, padahal bersih mandinya itu. Ya, sampoan, ya sabunan digosok kabeh, kalau dicek di lab kono kumane. Misalnya, saking bersihnya dia. Tapi dia nggak niatkan mandi itu untuk mengangkat hadas. Maka tetap statusnya dia hadas. Ya. Orang yang kedua, dia mandi dalam dengan niat untuk mengangkat hadas. Ya. Mandinya itu cuma sekedar memenuhi syarat saja. Yang penting semua kena air. Atau nyemplung kolam. Mentas mandi. Ya. Tapi dengan niat apa? Mengangkat hadas. Ya. Tapi yang nyemplung kolam tadi, mentas lagi, dengan niat mengangkat hadas, statusnya apa dia? Suci. Dan itu ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka terbedakan antara ibadah atau kebiasaan. Demikian juga terbedakan antara sholat yang antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, itu dengan niat. Ya, seorang melaksanakan sholat, maka terbedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain itu dari niatnya tadi. Apa yang dia niatkan, maka itu yang dia dapatkan. Ya, seorang tadi sebelum iqamah masuk masjid, dia hanya meniatkan untuk qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Cuman itu yang dia niatkan. Maka dia kan dia cuma mendapatkan pahala qobliyah subuh saja. Tapi ketika seseorang masuk masjid, dia niatkan untuk tahiyatul masjid sekaligus untuk sholat sunnah fajar. Kebetulan juga dia habis wudhu dan dia sholat sunnah setelah wudhu. Dia gabungkan tiga niat itu dalam satu sholat, maka dia mendapatkan tiga sholat tadi. Ya. Ya, maka niat ini sesuatu yang sangat penting sekali perannya, sehingga hadis Nabi tadi, innamal a'malu bin niat, itu kena berbagai macam urusan-urusan agama. Kena semua di situ. Baik, kemudian hadis yang keempat, wa hadithul miqdad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dipenuhi oleh seorang manusia dari keburukan-keburukan yang lebih buruk daripada apa yang ia penuhi, ia timbun di dalam perutnya. Ya, kata Nabi, tidak ada sesuatu yang ditimbun oleh seseorang
yang lebih buruk dari apa yang dia timbun di dalam perutnya. Kalau lengkapnya, Nabi mengatakan, Hasbul adami luqmatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi seorang itu sesuap yang bisa untuk menegakkan punggungnya. Ya, cukuplah bagi seseorang itu beberapa suapan yang bisa hanya sebatas untuk menegakkan punggungnya saja. Artinya untuk menghilangkan lapar saja. Cukup. Fa in ghalabat al-adami, apabila seorang manusia lebih daripada itu, maka hendaklah diperhatikan, kata Nabi, fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lis-syarab wa thuluthun lin-nafas. Sepertiga perut itu untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya untuk bernafas. Kalau semuanya dipakai buat makan, gak bisa apa? Gak bisa nafas. Iya. Dan maka hadis ini banyak mencakup pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Di mana seseorang dilarang untuk memasukkan perkara-perkara yang haram ke dalam perutnya. Karena keburukan-keburukan itu muncul dari perutnya itu tadi. Harta yang haram, makanan yang haram, ya itu kan banyak macamnya. Ya, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini nggak masuk di Arba'in Nawawiyah. Yang kelima, wa haditsu Abi Hurairah marfu'an. Dari hadis Abu Hurairah secara marfu', Nabi mengatakan, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Kata Nabi, semua muslim atas muslim yang lainnya, setiap muslim atas muslim yang lainnya, itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Nah, hadis ini ada yang mirip. Ya, ada yang mirip dengan hadis ini. Ada di Arba'in Nawawi hadis yang ke-9. Hadis yang ke-8. Ya, kurang lebih sama maknanya. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yasyhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengerjakan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka mengerjakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga darah dia dan hartanya dia. Ya, terjaga harta dan darahnya dia. Apabila dia mengucapkan syahadat, kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka darah dan hartanya terjaga. Artinya, dia seorang apa? Muslim. Kalau dia seorang muslim, maka darah dan hartanya terjaga. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Meskipun dia seorang muslim, tapi kalau dia melakukan sesuatu yang di dalam syariat kita bisa menyebabkan darahnya tertumpah, maka boleh untuk ditumpahkan. Seperti apa misalnya? Seorang yang membunuh, ya, kemudian seorang yang sudah menikah kemudian berzina, ya, kemudian yang murtad. Kalau murtad bukan Islam lagi sudah. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawami kalim yang diambil dari hadis ini, yaitu annan nas yu'amiluna bidh-dhahir, bahwa manusia itu dihukumi sesuai dengan dohirnya. Ya, seorang manusia itu dihukumi sesuai dengan dohirnya. Apabila dohirnya dia seorang muslim, maka berlakukan hadis tadi. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Maksudnya haram darahnya nggak boleh dibunuh, karena dia masih muslim. Unda ustaz, dia itu sudah melakukan perbuatan kufur. Tapi perbuatan kufur yang dilakukan ini, apakah memenuhi syarat-syarat takfir atau tidak? Ya, tidak perlu gitu kan. Pokoknya dia sudah melakukan perbuatan kufur, berarti Islamnya diragukan. Tidak. Al-yakin la yazulu bisyak. Ya. Kalau sesuatu yang sudah diyakini, kita selama ini yakin dia itu Islam, kemudian datang keraguan-raguan, kayaknya dia ini bukan Islam. Nah, yang ragu-ragu ini gak bisa mengalahkan yang yakin.
Ya, maka yakin tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Yakin baru bisa hilang dengan keyakinan juga. Nah, itu juga jadi kaidah dalam usul. Ya, Anda sudah berwudu, yakin Anda sudah berwudu. Kemudian datang keraguan, apakah Anda ini buang angin atau tidak? Maka apakah keraguan Anda ini bisa untuk mengalahkan yang diyakini bahwa Anda sudah berwudu? Tidak bisa. Tetap kembalikan kepada yang yakin bahwasanya saya sudah berwudu tadi. Itu yang diyakini. Adapun keraguan tadi tidak bisa menghilangkan yang yakin. Maka demikian juga seorang muslim, dia diyakini sebagai seorang muslim namun diragukan karena dia melakukan kekufuran. Kecuali kalau memang sudah asli kafir, agamanya apa? Nasoro. Ya, agamanya apa? Yahudi. Agamanya apa? Hindu, Buddha. Ya sudah kafir, enggak perlu. Justru yang diyakini itu malah kafirnya, bukan Islamnya. Ini kita bicara seorang muslim yang dituduh dengan kekufuran. Dan maka kalau dia masih statusnya sebagai seorang muslim, haram darahnya untuk ditumpahkan alias dibunuh. Nah, maka dari sini Ahlus Sunnah dakwah salafiyah sangat jauh dari ajaran-ajaran terorisme yang menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Sangat jauh. Ahlus Sunnah itu sangat menjaga darah kaum muslimin. Bahkan di antara motivasi Islam, kenapa Islam melarang melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah, melarang untuk melakukan demonstrasi, alasannya adalah supaya tidak apa? Ya, tidak ada nyawa kaum muslimin yang melayang, tidak ada darah yang tertumpah. Ya, karena saking dijaga betul darah kaum muslimin ini. Makanya diharamkan demonstrasi karena itu akan membuka pintu-pintu fitnah. Ya, diharamkan memberontak, kudeta kepada pemimpin karena pasti ada darah yang tertumpah, nyawa yang melayang. Ya. Kemudian juga haram hartanya untuk dirampas. Ya, haram darahnya untuk dirampas tanpa hak. Dan juga kehormatannya, artinya aib-aibnya ya antara dia dengan Allah enggak boleh kemudian disebar dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatannya. Ya, apalagi kalau orang tersebut sudah bertobat dari dosanya itu tadi. Kemudian kita masih ngungkit-ngungkit aibnya. Ini naudzubillah. Ya, jangan sampai kemudian kebencian kita kepada seseorang menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada dia. Sehingga semua aib-aib yang kita ketahui dibongkar semuanya. Padahal orangnya sudah bertobat dari aib tersebut. Ya, ini haram. Kecuali kalau memang dia yang membukanya sendiri. Artinya dia nggak menganggap itu sebagai sebuah aib. Ya, seperti kesesatan yang dia sebarkan. Itu bukan aib. Paham ya maksudnya ya? Ya, ada seorang da'i yang sesat, da'i yang menyimpang, menyebarkan kesesatannya di tengah kaum muslimin. Kemudian kita bantah. Ya, kita luruskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh fulan itu adalah menyimpang, menyelisihi yang hak. Kemudian kita dituduh bongkar-bongkar aib. Loh, kok bisa bongkar aib? Aib pelecehan. Iya, aibnya dia sampaikan sendiri dengan lisannya dan tulisannya. Kok kita dituduh bongkar-bongkar aib? Bukan. Tapi kan kau menjatuhkan kehormatannya. Ya, dia sendiri yang menjatuhkan kehormatannya. Dengan kesesatan, penyimpangan yang dia ucapkan itu menjatuhkan kehormatannya dia sendiri, bukan yang membantah. Ya. Tapi kalau itu adalah berkaitan dengan dia, antara dia dengan Allah, dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh kemudian kita nasihati di depan umum. Ya, kita nasihatinya harus empat mata karena itu aib antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita peringatkan manusia di depan umum, hati-hati fulan ini dia itu pernah saya lihat minum khamr. Ya, fulan ini pernah saya lihat dia itu berzina. Fulan ini pernah saya lihat dia ini dan ini. Nah, itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kecuali kalau kau membantah dia dari kesesatan yang dia sampaikan. Ya, itu memang secara umum. Ya, kata beliau, kata para ulama kaidahnya al-khata. Ya, idza kana muntasyarun sebuah kesesatan, kekeliruan, apabila itu disebarkan ya oleh si pelaku, ya maka dibantah secara terang-terangan di depan umum. Ya. Tapi kalau itu khafi, tersembunyi, maka baru kemudian diluruskan secara empat mata juga. Ini adilnya Ahlus Sunnah. Namun sangat disayangkan ada sebagian orang yang sudah gelap mata.
Ya, karena luar biasa permusuhannya kepada fulan ini, semua aib-aibnya apa yang dia ketahui dibongkar semuanya. Ya, padahal fulannya sudah bertobat dari aib tersebut, terus diungkit-ungkit sama dia. Naudzubillah. Ya, yang ini memang tujuannya bukan untuk meluruskan, tapi memang tujuannya untuk menjatuhkan. Ahlussunnah tidak. Baik, selesai dari pembahasan ini, masuk ke al-faslur rabi', pasal yang keempat. Judulnya ar-raddu ala munkiril ihtijaj bisunnatin nabawiyah wa ta'inina fiha. Bantahan kepada orang-orang yang mengingkari berhujjah dengan sunnah nabawiyah dan orang-orang yang berusaha untuk mencela dan menjatuhkan sunnah. Ya. Ini terutama kepada kelompok Quraniyun dan yang semisal dengan mereka, di mana mereka cukup dengan Quran saja. Ya. Tidak sah seorang itu berhujjah dengan hadis, berdalil dengan hadis Nabi itu nggak cukup atau nggak boleh, nggak bisa. Harus ada ayat Qurannya juga. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang cuma mau mengambil dari Quran dan menyalahkan yang berdalil dengan sunnah. At-tamhid atau mukaddimah dari pasal ini. Bayanu manhajit talaqi inda ahli sunnati wal jama'ah wa mukhalafatihi manahijat talaqi inda ghairihim. Tentang penjelasan metode talaqqi, ya talaqqi ini artinya menerima menerima agama ini. Ya talaqqi artinya menerima. Kita ini menerima agama ini metodenya gimana? Itu talaqqi. Bagaimana metode talaqqi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga metodenya Ahlus Sunnah dalam menerima agama ini itu berbeda dengan Ahlul Bidah. Dengan metodenya Ahlul Bidah. Ya, secara umum ya, Ahlus Sunnah ini talaqqi menerima agama ini dari mana sumbernya? Kitabullah, sunnah dan ijma. Ya. Adapun yang mendukungnya itu adalah akal dan fitrah. Ya, kalau yang paling primer, bahasa kita primer, ya sumber primer kita dalam talaqqi menerima agama ini adalah kitabullah, sunnah dan ijma. Adapun yang sekunder adalah akal dan fitrah. Itu yang sekunder. Tapi kalau ahli bid'ah enggak. Ahli bid'ah itu justru Al-Qur'an dan sunnah itu sekunder. Sedangkan yang utama apa? Akal. Seperti yang kita singgung di pertemuan yang lalu. Kata beliau, al-aqidatus sahihah tashmalu usulan muta'addidah. Akidah yang sahihah itu mencakup berbagai macam prinsip-prinsip yang beragam-ragam. Minha diantaranya ma yata'allaqu bitauhid. Diantaranya apa-apa yang berkaitan dengan tauhid. Bi ifradillahi bil ibadah war rububiyah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah dan rububiyah. Wal iqrari bi asma'ihi wa sifatihi, dan mengakui, menerima, ya meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa huwa asyrafu mabanil aqidatis sahihah, dan ini merupakan ya pondasi akidah yang paling mulia, yaitu tentang tauhid. Wa minha di antara akidah juga ma yata'allaqu bil iman wa arkanihi wa masailihi, yaitu apa-apa yang berkaitan dengan masalah-masalah iman, rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya. Wa ma yatarattabu ala dzalika min asma'in wa ahkam, dan apa-apa yang berasal berdampak dari keimanan tersebut berupa hukum-hukum yang timbul dari keimanan tadi. Wa minha di antaranya juga ma yata'allaq bi manhajit ta'amuli ma'an nas minal muslimin ala ikhtilafi anwa'ihim minal abrari wal fusaqi wal mubtadi'ah. Demikian juga mencakup apa-apa yang berkaitan dengan muamalah kepada manusia. Seperti bagaimana muamalah kepada kaum muslimin
dengan berbagai macam jenisnya. Entah kaum muslimin yang soleh, yang baik, atau kaum muslimin yang fasik, atau kaum muslimin yang ahli bid'ah. Ada aturannya atau samakan semua itu? Hah? Sama atau beda muamalah kita? Beda. Meskipun sesama muslim, beda muamalah kita antara yang soleh di atas ahlus sunnah, di atas ketaatan kepada Allah, berbeda dengan yang fasik, berbeda lagi dengan yang ahli bid'ah. Wa minal amah wal khosoh, dibedakan antara orang awam dengan orang-orang khusus. Makanya Nabi kenapa kok beda sikapnya ketika mengingkari dua kesalahan. Nabi beda menyikapi kesalahan seorang sahabat yang kencing di masjid dengan siapa? Yang ngimami dawa. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kencing di masjid, padahal kalau secara ini parah enggak? Panguyu nang masjid, bayangkan. Itu penghinaan terhadap masjid, penistaan kalau bahasa sekarang, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meresponnya lemah lembut atau keras? Lemah lembut. Ya, karena Nabi melihat kondisi orang tersebut adalah orang-orang awam. Termasuk di antara kalangan awam karena dia Arab Badui. Ya, orang yang jauh dari perkotaan. Wajar kalau dia enggak tahu tentang hukum-hukum. Maka Nabi menyikapinya dengan lemah lembut. Beda dengan Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal ini orang yang berilmu. Ya, ketika dia melakukan kekeliruan, maka Nabi keras memarahi Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kau adalah pembuat fitnah wahai Mu'ad?" Ya. Maka kita membedakan sikap orang awam menyikapi orang-orang awam dengan orang-orang yang khusus, artinya orang-orang yang memang punya ilmu. Wa min ghairil muslimin, demikian juga sikap terhadap orang-orang di luar Islam. Ala ikhtilafi ahwalihim, dengan berbagai macam macam atau kondisi orang-orang kafir. Min harbi wa zimmi wa mu'ahad wa musta'man, ya, terbagi menjadi empat: kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Harbi jelas. Apa kafir harbi? Yang memerangi kaum muslimin, ya, seperti orang-orang Yahudi di Palestina. Kemudian yang kedua, zimmi. Zimmi apa? Orang kafir yang tinggal bersama kita di negeri kaum muslimin. Ya, tonggo ya awak dewe mungkin ono sing kafir. Ya, itu zimmi. Yang ketiga, mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di luar dan negeri dia dengan negeri kaum muslimin ada ahad. Nah, ada perjanjian damai antara negeri kita dengan negerinya dia. Maka ketika dia datang ke sini, enggak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh, enggak boleh ditumpahkan darahnya. Sama seperti zimmi tadi. Dan yang keempat, kafir musta'man. Kafir musta'man hampir mirip dengan yang tadi. Kafir yang tinggal di luar negeri, tapi antara negeri kita dengan negerinya dia tidak ada perjanjian damai. Justru antara negeri kita dengan negeri dia sedang terjadi konflik. Ya, tapi ada seorang dari negeri sana datang ke negeri kaum muslimin, musta'man, dijamin keamanannya oleh penguasa kaum muslimin. Ya, padahal ini dari negeri musuh. Tapi datang ke sini ya mungkin untuk tujuan apa? Suluh perdamaian, delegasi dari negeri sana untuk gencatan senjata atau apa gitu. Maka meskipun dia berasal dari negeri musuh, ketika dia musta'man, musta'man artinya dijamin keamanannya. Ya, maka tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh cuma yang apa tadi? Yang harbi. Ya, itu pun dengan perintah dari waliul amr. Maka dibedakan tuh muamalah dengan orang kafir dengan tingkatan-tingkatan tadi. Wa min ahammi usulil akidah, dan di antara pondasi akidah yang paling penting adalah ma yata'allaqu bi masadirit talaqqi wa manhajil istidlali biha. Dan yang paling pentingnya adalah yaitu tentang sumber talaqqi. Dari mana kita mengambil agama ini?
sumbernya itu dari mana. Kemudian apa metode kita tatkala memahami sumber yang tadi kita dapatkan itu, maksudnya Al-Quran dan Hadis. Ya, sumber kita dalam menerima agama ini dari Kitabullah dan Sunnah. Kemudian dengan metode apa kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu? Itu yang kata beliau termasuk usul pondasi yang paling penting. Idh innal inhiraf fi hadzal asli yuaddi ilal inhiraf fil usulil ukhra. Karena penyimpangan dalam masalah ini, yaitu sumber talaki, seorang keliru dalam mengambil sumber agama, itu menyebabkan rentetan-rentetan, penyimpangan-penyimpangan di berbagai macam sendi. Ya, salah ngambil sumber berarti salah kabeh, kan gitu. Ya, maka sumber mengambil agama ini merupakan pondasi yang sangat penting.